Saudaraku, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, penolong, pelindung, pemelihara kita semua. Pagi ini seperti biasa saya ingin menyampaikan di hadapan saudara-saudara renungan singkat. Seperti saya katakan beberapa waktu lalu bahwa saya mengambil secara seri dari kitab 1 Petrus. Dan untuk kali ini saya beri tema detoksifikasi dan serapan nutrisi rohani. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku, menjadi Kristen tidak hanya sebuah status, tapi menjadi Kristen adalah sebuah perubahan hidup yang harus dialami dan harus terjadi perubahan dari situasi gaya hidup, mindset yang buruk menjadi keluarga Kristen atau orang Kristen yang baik. Dan untuk mengalami suatu perubahan yang seperti itu, teks kita mengatakan ada dua hal yang harus terjadi. Yang pertama adalah dikatakan di sana, buanglah segala macam kejahatan. Dan kemudian disebut di sana, kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, dengki, dan fitnah. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah apostatai, yang itu berarti seperti orang yang melepaskan pakaian yang kotor dari tubuhnya. Dan saudaraku, maka kata itu bermakna bahwa pada waktu kita menjadi Kristen, kita harus membuang dari dalam hidup kita segala sesuatu yang tidak baik, sama seperti pakaian kotor yang sudah berbau dan membahayakan kesehatan. Dan karena itu saya pakai istilah detoksifikasi, artinya membuang racun dalam tubuh itu. Kalau ada racun dalam tubuh kita, maka racun terus dibuang supaya kita menjadi sehat dan tidak teracuni. Karena itu, saudaraku, teks kita mengatakan dalam perspektif Kristen tadi, harus dibuang segala sesuatu dalam hidup kita, yaitu gaya segala sesuatu yang disebut bisa merusak kekristenan kita, yaitu segala kejahatan yang berasal dari dunia yang tidak mengenal Allah, perilaku dan pola pikir yang diwarnai oleh perilaku duniawi, tipu muslihat, yaitu kejahatan ditambah tipu-tipuan yang di zaman sekarang ini sangat marak. Orang menipu, orang menelpon untuk menipu, untuk mencuri data pribadi, data bank, lalu akhirnya rekening orang tersebut dikuras, dicuri. Jadi kejahatan plus tipu-tipu. Lalu ada di situ juga kata yang dipakai berikutnya adalah kemunafikan. Kemunafikan itu adalah sesuatu gaya hidup atau perilaku orang yang kelihatan sangat baik dan rohani, tapi faktanya adalah sebaliknya. Menampilkan citra yang baik, tetapi faktanya sangat buruk. Dan itulah yang sangat dibenci Tuhan Yesus. Sudah bisa baca dalam Matius pasal 23. Lalu yang berikutnya adalah kedengkian atau iri hati. Ada orang-orang yang kalau melihat sesamanya sukses, diberkati, lalu dia sakit hati dan iri hati. Dan kemudian yang terakhir yang disebut itu adalah fitnah, yaitu menjelaskan atau menceritakan tentang sesamanya yang berlawanan dari fakta yang sesungguhnya. Orang yang baik diceritakan buruk, orang yang tidak melakukan hal yang buruk dikatakan melakukan yang jahat dengan tujuan untuk merusak citra orang tersebut. Dan itu yang harus dibuang, yang atau detoksifikasi. Yang kedua, saudara, adalah kita harus seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Dan itulah firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah sumber nutrisi supaya kekristenan kita bertumbuh, kekristenan kita kuat. Kita harus mendapatkan nutrisi, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhan itu adalah kompas dalam perjalanan, firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan dan kaki kita.
Karena itu saudaraku, ini memberi indikasi seperti bayi, bukan keinginan-keinginan seperti orang dewasa yang diwarnai keserakahan dan nafsu seksual. Dan itu sebabnya saudaraku, untuk menjadi Kristen yang baik, sekali lagi ada dua hal yang harus terjadi, yaitu ada detoksifikasi, yaitu membuang segala yang jahat, dan menyerap nutrisi rohani, yaitu firman Tuhan dengan semangat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami supaya menjadi orang Kristen sesuai dengan sabdamu. Tolonglah kami supaya kami bisa membuang dalam hidup kami hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan menyerap bagi jiwa dan iman kami sabdamu, kebenaran yang kekal itu. Berkatilah kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab. Berkatilah kami dalam segala keperluan dan pergumulan. Berkati jemaat Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan kami mohon sekali lagi untuk negeri kami. Negeri kami diberkati 77 tahun merdeka. Dan banyak kemajuan dialami. Terima kasih untuk ketentraman, kedamaian. Dan berkat untuk berbagai pembangunan. Berkati para pemimpin bangsa kami supaya Indonesia ke depan menjadi negeri yang aman, tentram, adil, dan makmur. Inilah doa kami. Tuhan berkati kami semua hari ini. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudaraku.